Saya mau jualan pupuk. Berat enggak sih, Pak? Satu, dua, tiga. Kerupuk. Ada kerupuk ya? Saya gak ganggu, ada. Saya gak ganggu. Ada kerupuk ya? Satunya berapaan kerupuk? Seribuan. Seribuan. Minta ini, sepuluh dulu dikasih ke. Kalau banyak pakai kantongnya yang gede kan, Om. Mikirnya Pak, nak pedagang kerupuk. Saya mau jualan kerupuk. Berat enggak sih, Pak? Oh, gini ya. Biar enggak ganggu. Oh. Kantong 10-10 aja. Udah berapa lama jualan kerupuk, Pak? Wah, lama, dari tahun 85. Dari tahun 85? Iya. Oh. Ini disetor gak, Pak? Ya. Setoran gak? Setoran. Oh, setoran? Ya. Ke bos? Bos. Tadi muternya kemana tadi? Perum. Oh, ke Perum. Ini gak ke toko-toko apa, gak ke warung-warung gitu, Pak? Iya, ke warung-warung. Ini 10-10. Ah, 10. Satu kali habis gak nih, Pak? Habis, Pak. Oh, habis ya? Lumayan, Pak, ya? Ya, alhamdulillah sih, Pak. 1.500, 1.200 habis. Langganannya udah banyak. Oh, langganan udah banyak, ya. Satu kali dapat berapa kata-kata, Pak? Penghasilan ya. Gini, Pak. Ya, gak ada tentu namanya dagang, Pak. Soalnya kalau kerupuk itu kan makanan kesukaan. Iya. Kalau kerupuk kan makanan. Oh, iya, betul. Apalagi masih gini, pada makan pakai kerupuk aja. Usianya berapa, Pak? Bapak lahir 62. 62? 62 itu berarti sudah 59 ya? Iya, hampir 60. Anak berapa, Pak? 4. Anak 4? Iya. Udah pada gede? Wah, udah pada cucu. Udah punya cucu? Tinggal satu lagi di SMP kelas 3. Oh, aslinya mana, Pak? Saya dari Pangandaran. Oh, Pangandaran ya? Ciamis. Di sini tinggal sama siapa? Di sini dikasih mes, Pak, di pabrik. Oh, dikasih mes di pabrik. Oh, tinggal sama istri? Tinggal di kampung. Di sini. Oh, di kampung. Pulang ke Ciamis berapa ini? Nggak tentu, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 20 hari. Oh. Gimana punya ongkosnya? Oh, tergantung ongkosnya, Pak, ya? Nggak tambah lagi, Pak. Yang ini masih ini? Masih dikit lagi ini. Oh, dikit lagi, tinggal. Lagi jam berapa emang tadi, Pak? Jam 8 berangkat. Oh, jam 8 berangkat. Oh, itu ada rambaknya juga? Ada, campur. Ah, campur aja. Kalau luas ini berapa kilo, Pak? Muter aja, Pak, ya? Wah, berat ini. Berat ya? Iya, kalau penuh nggak berat, sama aja. Wah, tadi udah berapa tahun? Dari tahun 85 aja. 85 jualan kerupuk? Iya. Dari bujangan saya, Pak. Oh, dari bujangan? Iya. Ya, satu lagi, biar apa? Iya. Oh, dari bujangan ya, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak, ya. Kan apa-apa juga kalau nggak ditekuni, nggak bakalan. Iya, harus di ini, Pak, ya. Harus ditekuni, Pak, ya. Kadang-kadang kan kita kecil nggak kemana, Pak. Kalau misalnya rezeki kan nggak ini ngejar-ngejar orang. Iya. Itu. Rezeki kadang-kadang datang sendiri, Pak, ya. Oh, ya, itu udah habis, nih. Habis. Oh, udah habis. Berarti, oh, ini berarti dari atas penuh. Penuh ke bawah. Oh, nanti ke bawah satu yeah. Gitu ya. Oh. Iya. Ini kerupuk ya.
bawa apa tuh, Pak? Dikunci, Pak. Misalnya ini di jalan kan sepeda mas udah jarang ini. Oh, so kadang-kadang rusak itu, Pak ya? Kadang rusak, kalau jauh dari bengkel kan bisa betulin sendiri. Oh, berarti dari dulu sedianya ini, Pak ya? Iya, ini kuncinya, Pak. Tapi pernah ya, Pak ya, di jalan pas rusak atau apa gitu ya? Kecuali ban bedus atau ini. Nah, itu mah harus bengkel. Kalau masih ini yang lain, mah harus bengkel. Sepeda zaman dulu nih, Pak ya? Zaman dulu ini, saya aja udah sekian puluh tahun. Dari 85 iya. 85 saya dulu beli barunya dari Asem Reges dari sono Cempaka Putih. 225. Oh, 225. Iya. Sekarang udah jutaan. Sekarang udah lumayan ya, Pak ya. Masih apa namanya, Pak? Pak Dak. Oh, ya. Nanti diambil saya. Tadi 5 itu, Pak ya. 50. 50 ini, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Oke, baik, Pak, ada rezeki buat Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, Pak, buat rezeki buat ini aja, Pak ya. Betul, ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah, Pak. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan baik. Oke, amin amin amin. Jaga kesehatan, ketemu anak istri, Pak ya. Oh, iya iya, Pak. Oke, pokoknya Pak, guys ya, tadi dengan Bapak Iman, dia penjual kerupuk dari tahun 85 tahun 85 ya. Dia aslinya Ciamis Pangandaran. Dia kalau pulang ke kampung ya, kalau ada rezeki dia pulang sebulan sekali. Kalau ini kadang bisa 2 bulan, kadang dia 20 hari gitu ya, guys ya. Assalamualaikum.